Itulah keajaiban keputih. Ha. Upa. Esok yang berdua hendak makan ayam. Boleh hendak? Hendak. Siapa yang upa hendak mengapa ayam? Hari-hari lauk ayam kada lingo kah? Kak Rosnya nak masak itu gin dah. Kuler masak ke. Lingo taho. Ha? Lingo? Sadinya Hai. Ling capo ngolingo. Kada ingat lagi leh esok makan ayam upah. Marista pulang upah nang ngaros ading ngonek bulan nanda puasa. Marah ayah nak makan ayam. Siapa yang nak nangkat esok nanda ngepong? Marah ha kan berdua yang nak ayam di upah. Nah, hiu. Kau yang nak nangkap ayam pelaku. Ayam ngepong ke kau pulang. Nara. Hari ini makan lauk ayam. Esok sebelum nang puasa makan lauk adi lah. Amun kak itu, ya ampang kak gusi kami upah. Kada bangkak kusi haja, semuaan bangkak. Tangan bangkak, bulu bangkak, betis bangkak, darah tinggi bang. Nah. Bangkak tu badan leh. Hai, bangkitan si palai musang tabarau. Hari dah siang. Hantu datang pula hantu ni. Hanto, tak percaya leh. Ros, kenapa Rio pagi ni malu ke orang? Jangan kau ke dapur kena pengerak. Bangunlah cucuku, sayang si buta. Sayang nak upah. Jalanlah, upah dengan mengilek. Duduk ilik-ilok, kena gugur buah meja pula. Mata tu mencalak lah lagi. Kina talah sahur ni maram hak guring. Ha, ceni reng ni. Hayam berandang. Hendak kah? Arumnya ai bau ajina moto sesedap rasa hayam ni. Aku ni ke mana? Hayam. Sakit. Aduh, sakitnya ke sini. Nah, hayam tak tulah arum tau kah? Buka mata cepat. Hayam. Ayo. Kada ilok ka itu kena habis waktu sahur. Aduh, ibu dek kutu cucuk pako. Kenapa? Siapa mandak pako di kerusek? Ibu dek kau habis berdarah ni ha. Aku hendak makan ayam lagi kali ni. Ambilkan sanduk, paruk kanyang. Ngapa? Makan kada baca bismillah kah? Makan hendak sanduk. Itu kan contoh. Tuh, opah woy, contoh. Aku loko juga kanakan yang kau leh. Bulan puasa kada boleh marah-marah upah.